Kalau timun tuh masa tanamnya berapa bulan, Pak? Sebulan lebih. Sebulan lebih dari mulai tanam itu udah dapet panen begini. Iya. Ini susah nggak sih, Pak, perawatannya? Dibilang susah enggak, gampang sih sebenarnya kalau merawatnya benar-benar. Gampang. Iya. Berarti sebulan itu cuman yang ngerawat ini kayak paling cuma disiram-siram gitu. Siram ini di pupuk. Kalau pupuk berapa bulan sekali? Kalau pupuk sih kasihnya 3 kali. Sebulan 3 kali. Iya. Jadi kayak seminggu sekali berarti ya, Pak. Yang nanti habis ini disortirin. Iya. Diganti di yang bagus begini dibawa ke Jakarta ya. Iya. Ini berarti dari musim tanam sampai panen ini udah ke-14 kali ya. Iya. Termasuk sukses berarti, Pak, nanam timun ini. Sukses. Alhamdulillah ya. Pendapatannya banyak kan. Oh, pendapatannya bertambah. Iya. Karena perawatannya bagus. Iya. Ya udah kalau gitu. Terima kasih ya, Pak. Iya. Waktunya selamat Hari Tani. Hai Mam, kali ini kita ke kebun jagung. Yang jagungnya akan dikirim ke rumah Mam tuh, ngambilnya dari sini. Oke, sekarang kita tanya-tanya ke Bapak yang rawat kebun jagungnya. Pak, ini jagungnya udah mau panen apa belum? Ya, semingguan lagi lah. Masih seminggu lagi? Iya. Udah diperiksain ya? Udah. Kira-kira kalau tanam jagung berapa bulan ya, Pak? 40 hari. Dari tanam sampai panen 40 hari. 40 hari ya. 40 hari langsung dipanen. Ini udah berapa hari? Ini 35-an. Berarti tinggal seminggu lagi mau dipanen. Boleh ngelihat enggak sih, Pak, yang kira-kira seminggu lagi itu mau dipanen tuh kayak gimana dalamnya? Kayak gini nih. Ini manis banget loh kalau direbus. Nih, kalau seminggu lagi begini nih. Nah. Oke, Mam. Terima kasih. Itu liputannya.